Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumala Mutazam di channel Serba Easy. Sahabat, kita masih berada di 5 menit tutorial Zoom meeting dan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara mengubah mirror, ya. Mengubah mirror atau mengubah tampilan kiri kanan video kita, ya. Sahabat, sering kita melihat atau merasakan, ya, saya itu minum dengan tangan kanan, tapi kalau videonya kok tangan kiri. Nah, bagaimana merubahnya? Mari kita langsung praktekkan saja. Saya sudah siapkan apa namanya, Zoom-nya dan terkoneksi. Ini adalah host-nya dan sekarang saya ini menjadi peserta. Dan saya ingin mengubah. Nah, ini tangan kanan saya. Ya, ini tidak mirror ini asli. Nah, tetapi kalau kita ingin presentasi, kita ingin sebetulnya ingin arahnya di sini. Presentasi kita letakkan di sini, ya. Terus kemudian kita ingin menunjukkan arah begini dengan arah yang sama. Jadi kalau kita arah ke sana, ya, itu menggunakan tangan ini. Maka caranya adalah saya mirror ini, ya. Saya akan menggunakan tangan ini, tetapi menunjukkan arah yang di sini, gitu loh. Saya akan menggunakan tangan ini, tetapi menunjukkan arah yang di sini, gitu ya. Maksudnya, misalnya kita ingin membuat tulisan atau presentasi, gitu ya. Bagi yang ingin subscribe, silahkan subscribe sini. Tapi saya ingin menunjukkan dengan tangan kanan, karena bingung. Ini terbalik ini, antara ini dengan ini terbalik. Maka cara membaliknya adalah gerakkan mouse di atas zoom mouse. Nah, kemudian akan muncul ini gambar kamera dan kemudian kita klik tanda panah di gambar kamera, ya. Nah, klik, ya, kemudian choose virtual background, boleh, ya, choose virtual background. Kemudian di sini ada mirror my videos, ya, mirror my videos. Nah, coba perhatikan. Saya menggunakan tangan ini, tapi nanti saya akan menunjukkan sesuatu di sini, ya. Ini, lihat. Kalau ingin subscribe, silahkan klik di sini. Nah, begitu kan jadinya? Kalau ingin subscribe, silahkan klik di sini. Padahal saya ini menggunakan tangan kanan. Tapi saya seperti menggunakan tangan kiri. Saya membutuhkan arahnya, bukan kanan kirinya. Ya, loh. Silakan subscribe di sini. Misalnya begitu, dan ini ada tulisannya. Saya tidak bingung karena antara fisik saya di sini dengan apa yang ada di layar itu sama arahnya. Nah, begitu. Kalau kita menginginkan arah, maka kita menggunakan mirror. Ini kan persis kaca ini. Ya, persis kaca. Antara saya dengan layarnya itu sama arahnya. Kayak saya berkaca, namanya mirror. Nah, kalau mirrornya saya lepas, maka saya tidak menggunakan mirror, tetapi yang kanan tetap kelihatan kanan. Kalau ini kan saya menggunakan tangan kanan, tetapi seperti menggunakan kiri. Nah, saya ini kan kalau minum ini saya sudah menggunakan tangan kanan, tetapi tampil di kamera seperti kiri. Nah, kalau kita menginginkan kanan tetap kanan dan kiri tetap kiri, maka mirrornya dilepas. Ya, bagaimana caranya? Tangan kanan saya minum, ya. Saya menggunakan tangan kanan, di situ tampak kiri. Sekarang saya balik lagi. Nah, ya, ini mirrornya saya lepas. Sehingga saya minum tetap kelihatan tampil tangan kanan. Mana yang saudara butuhkan? Itu saja yang bisa saya share dan jangan lupa di subscribe bagi yang baru ketemu saya. Ya, yang baru ketemu channel ini jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Nah, saya akan sharing terus tentang seputar Zoom dan tutorial lainnya. Tetapi kali ini saya akan terus sharing seputar Zoom sampai detail. Dan ingat, video saya hanya 5 menit. Ya, 5 menit tutorial. Jadi, to the point. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.